saya dapat projek ni, saya dah buat apa bajet dia katalah 100,000, tapi producer ada 90,000 je. Macam mana kita nak selesaikan dengan bajet tu? Itu tugas pengurus produksi. Ini tugas pengurus produksi ni, dia adalah dia mengawal, mengendalikan production atau penggambaran daripada A hingga selesai. Saya kena kata apa, dia even dia nak buat surat pun, nak type surat untuk orang kata nak memohon sesuatu daripada lesi, kalau kerajaan tu insyaAllah lah boleh dalam bahasa Melayu, tapi kalau korporat ni biasanya kita tahulah semua in English apa semua kan. Tetapi oleh kerana bijaknya dia, pandainya dia, dia nak counter balik, dia ambil assistant atau penolong dia yang lebih bagus pada dia. Kejayaan dan ke tugas pengurus produksi ni, dia adalah dia mengawal, mengendalikan production atau penggambaran daripada A hingga selesai. So tugas tu, tugas dia tu, dia kena pastikan penggambaran tu dalam keadaan yang lancar tanpa ada masalah. Okey, kalau kita tengok pengurus produksi ni adalah orang yang penting behind the scene, yang agak penting juga sebab selain itu ada beberapa orang lagi, tapi dia antara penggerak yang atau peneraju utama jugalah. Bukan kita kata kalau satu-satu produksi itu hanya seorang pengarah saja, tetapi sebab kita produksi ni, kita kena ingat untuk menjayakan satu-satu produksi tu, satu-satu projek tu, dia membabitkan semua pihak. Kita panggil teamwork lah, senang cerita. Kita ada teamwork. Kegagalan seorang bermaksud semua gagal. Cuma kalau dalam kes produksi, pengurus produksi ni, kita letakkan dia orang yang di depan sekali. Semua penting, tapi dia orang yang depan yang terpenting. Sebab dia yang akan mengurus daripada daripada awal hingga ke akhir. Even ataupun orang kata kalau dah habis pun produksi tu, even kata let's say kata apa shooting, tapi pengurus produksi ni masih lagi bekerja sehingga ke akhir. Dia bermula daripada seorang sehingga akhirnya dia seorang. Dia seorang yang berjuang. Pertama, bagi saya, pengurus produksi ni, dia mesti, dia ada kemahiran tentang financial, keuangan. Kedua, menguruskan masa. Ketiga, dia ni, kalau dalam produksi ni, kita panggil dia matchmaker pun dia juga. Ni kita nak, sebab membabitkan jadual banyak pihak. Sebab kita nak temukan orang tu dalam satu produksi, kita terpaksa panggil orang yang jadual dia selang sehari sibuk, yang orang ni pula selang 3 hari sibuk, ni selang sehari, selang 4 hari sibuk. Kita nak temukan dia satu tempat. Oh, dia memang seorang matchmaker yang hebat lah. Dan sentiasa berlapang dada, sebab kadang-kadang dia ni ialah banyak kenah ni nak kena layan. Masalah sebenarnya dia banyak terbahagi, banyak bahagian. Tapi yang selalu dihadapi, bukan kata saya je, boleh kata habis seluruh PM, yang paling besar dia adalah masalah bajet. Bajet dia tak kena dengan cerita tu. Jadi pengurus produksi ni kena arrange lah, kena atur susun supaya bersesuaian dengan bajet. Cerita tu boleh buat dengan bajet yang disediakan. Contohlah katalah saya dapat projek ni, saya dah buat
apa bajet dia katalah 100,000 tapi producer ada 90,000 je. Macam mana kita nak selesaikan dengan bajet? Penting sekali semasa script reading. Pasal itu kita semua nak tengok antara satu sama lain memahami atau tidak naskah yang diangkat itu ataupun script lah kita panggil. So masa itu kita dah tengok dah daripada apa mendapat masing-masing apa buah fikiran yang dilontarkan semua. Okay, kita dapat kat situ satu. Kemudian bila sebelum syuting pun kita masih HOD lah, maksudnya head of department ni. Kepala-kepala ni lah senang kita cerita. Duduk, sit down, kita bincang lagi. Nak tengok pemahaman masing-masing. Okay. Betul, memang kadang-kadang bila hari kejadian sampai kat location, sampai kat set kita nak shoot, lain yang ada dalam naskah. Kadang-kadang bukan kehendak director. Kadang-kadang naskah tu sendiri yang hendakkan orang ni macam ni. Contoh, orang ni seorang penulis getah. Kan? Rupa dia macam ni lah, orang kampung yang tak pernah duduk di bandar. Dah 50 tahun umur dia macam ni kan. Takkanlah dia, kalau dia hantar seorang yang umur dalam 30-an yang apa watak dia macam ahli korporat, itu memang tak sesuai lah kan. Jadi kadang-kadang kita tanya juga dia, kenapa datang orang macam ni, macam ni, macam ni. Kalau dia kata, kalau alasan dia boleh terima, macam dia kata orang ni memang tak ada orang yang boleh untuk jadi gini-gini. Kita akan bincang balik. Okay. Memang setiasa bercanggah, memang ada je kan. Jadi kita kata, okay, kita postpone ini, kita buat yang lain dulu. Sebabnya kalau percanggahan tu, saya rasa semua department ada, bukan saja dengan pengurus produksi, tetapi kita cuba cari pendekatan yang terbaik, kita cari titik yang baik yang kita buat. Maksudnya kalau kita dia tak dapat jumpa orang yang kita nak tu, kita buat di hari lain. Kita ubah jadual kita. Sama juga kalau kita kata lokasi, kita nak lokasi ni, kalau cerita corporate, kita nak lokasi ni mungkin banglo yang 2 tingkat, 3 tingkat, dia swimming pool. Tapi datang rumah mungkin, apa, orang kata corner lot biasa ke, atau intermediate ni rumah ke apa, memang tak sesuai lah kan. Kita macam, memang kalau kita rasa, memang percanggahan tu memang ada. Tapi janganlah kita bawa benda tu sampai menggagalkan projek kita tu. Kita mesti teruskan juga, walaupun jadi pun, cuma kita ambil masa yang lama sikit lah. Production manager adalah ataupun pengurus produksi adalah orang pertama yang akan dipanggil oleh penerbit. Jadi tugas production manager ni ataupun pengurus produksi pada awal lagi dia kena menerima skrip dulu, naskah tu dulu. Dia kena faham naskah tu dulu, dia kena baca, dia bukan calang-calang baca, dia kena faham story tu. Dia kena faham situasi dia kena fikir benda tu untuk digambarkan di mana lokasinya, siapa karakternya. Baru bila kepahaman tu dah ada, dia boleh berbincang dengan mana-mana saja department dalam production tu berhubung dengan skrip. Maknanya dia boleh cerita dengan director, dia boleh cerita dengan assistant writer, even prop or wardrobe, dia boleh cerita. Maknanya dia kena faham naskah tu. Daripada kepahaman naskah tu, dia boleh cadangkan kalau producer belum ada director atau pengarah, dia boleh cadangkan siapa orang yang bersesuaian untuk mengarahkan filem atau drama tersebut. Okay? Terusnya, dia kena buat pecahan, skrip, dia kena buat bajet, dia kena memikirkan siapa, memikirkan ni sebenarnya bukan decision dia, bukan dia punya keputusan. Siapa artis yang bersesuaian, dia kena fikir juga. Kalau dia tak fikir benda tu, dia pakai suka-suka, tak boleh juga. Jadi apa sekalipun pengurus produksi kena ada ilmu, kena ada cukup bijak, ada ilmu bijak, yang penting kepakaran dia di dalam bidang yang dicuburi ni. Tugas dia daripada beranaknya skrip tu, naskah tu, sehingga habis penggambaran
kalau di Malaysia ni, yang diamalkan di Malaysia, dia perlu menyediakan credit title tu final. Dan post normally dia tak buat. Dia biasanya project manager pengurus di Malaysia ni, dia sehingga tamat pengembaraan dia supply credit title itu saja. Bagian post urusan director dan editor. Memang patut kita adakan satu kira kelas ke ataupun bengkel dan mungkin macam jurusan supaya orang memperkasakan lagi bidang pengurus produksi. Sebab apa? Kalau kita ambil orang biasa je, kita letak dekat situ tanpa ilmu yang betul, maknanya gagalnya produksi itu sebab pengurus produksi yang tak sesuai. Jadi tapi kalau pengurus produksi yang sesuai, cerita tu, contoh ni, cerita tu akan bagus. Kita ambil contoh. Kenapa cerita yang bagus dia mempunyai pengurus produksi yang bagus? Kita ambil contohlah sekarang ni yang tengah wawar ni, maknanya Mak Kilau dapat hasil yang bagus. Sebab apa? Pengurus produksi dia bagus, dapat director yang bagus, kan? Dari situ dia dapat pelakon yang bagus dan juga dapat lokasi-lokasi yang bagus. Di samping benda-benda yang lain tu, bila semua tu dah bagus, jadi kru-kru dia pun bagus-bagus. Jadi situ menghasilkan cerita yang bagus. Sekarang ni zaman pun dah moden, kita ada WhatsApp. Yang pertama sekali, of course lah, dia kena berkawan. So dia ada group WhatsApp dia. So among the PM ni, dia ada production manager lah, PM ni, dia ada group WhatsApp dia. So sekali dia boleh bertukar pandangan, dia boleh bertanya. Sama juga dia boleh datang ke persatuan, contohnya macam Profima, kan? Dia boleh tanya apa permasalahan sekarang, dia boleh berkongsi idea, dia boleh macam-macam boleh berinteraksi dengan persatuan pekerja ni. Dia boleh tanya macam-macam apa keperluan kehendak sekarang, kehendak semasa. Kita tak nak dia, kalau dia ada masalah tu, selama-lamanya dia bermasalah. Sebabnya kadang-kadang dia tak rasa dia ada masalah, tapi kalau dia datang sini, kita akan beritahu dia macam kalau ada report ke apa, dan sama-sama dia pun dia boleh communicate. Kita tergalakkan lah sama-sama dia orang ni ada satu apa, satu group WhatsApp, supaya senang apa-apa masalah boleh dirungkai bersamalah. Dia bermasalah tapi dia sombong. Itu payah juga, kan? Tapi biasanya kalau dia sombong macam mana pun, akhirnya kalau orang tak nak bekerja dia, orang tak nak ambil dia bekerja, dia akan fahamlah apa masalahnya. Tapi kalau dia bermasalah tapi dia very humble ke apa, dia boleh terima cadangan orang, boleh terima apa teguran orang, maksudnya dia berlapang dada lah. Jadi dia tahu kelemahan dia kat mana, so dia boleh baiki, dia boleh improve lagi masa masa hadapan nanti untuk jadi lebih baik daripada sebelum pada ni. Ini sebenarnya penting untuk producer lah, maknanya kan, untuk producer. Memang kita nak buat satu-satu cerita tu dengan bajet yang kita ada. Tapi kalau kita cari pengurus produksi yang tiada pengalaman, di situ sebenarnya dia akan merugikan kita. Sebab apa? Mungkin kita nak jimatkan bajet dekat pengurus produksi. Kononnya nak ambil orang yang baru. Tapi bila kalau kita bandingkan kita ambil pengurus produksi yang berpengalaman, yang betul-betul ada ilmu, dia di sini dia akan jimatkan production cost. Tapi bila kita ambil pengurus produksi yang tiada pengalaman,
dia akan meningkatkan kos. Itu perbezaan dia. Jadi untuk saya sarankan di sini, biarlah kita cari pengurus produksi yang betul, yang sesuai, yang boleh bekerjasama dengan semua pihak. Pengurus produksi yang berjaya dan tanpa banyak melakukan kesilapan semasa menguruskan pelbagai projek sentiasa menjadi buruan dan sangat laku di pasaran. Ramai penerbit menyukai dan sudah pasti mencari pengurus penerbit yang berkemahiran, berpengetahuan dan amanah dalam setiap kerjayanya. Industri filem dan kandungan kreatif negara mempunyai potensi yang besar dengan melihat kepada sambutan khalayak dan sumbangan penaja dari syarikat korporat. Ianya secara tidak langsung akan memberi peluang di dalam penerbitan pelbagai bahan sama ada untuk pembekalan stesen televisyen, pemasaran dan kegunaan lain melalui audiovisual. Pengurus produksi sangat penting dan nadi kepada sesebuah produksi penerbitan dan ianya sangat perlu dipandang serius dan bukan sebarang orang yang patut diberi tanggungjawab ini. Segala harapan, tanggungjawab dan perbelanjaan produksi berada di bahu pengurus produksi bagi menyelesaikan kerja-kerja penerbitan yang diamanahkan.